بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, 9 hari bulan 9 2024, bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 46, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Nama kitab kita ni Bahrul Madhi, jilid yang kedua, perbincangan tentang hukum solat. Perbincangan tentang hukum solat. Sambungan kita pada kali ini, yang kitab Jawi jilid yang kedua muka surat 166, ataupun cari hadis yang ke-95. Hadis yang ke-95, masalah 242. Dia banyak tempat cari kita ni. Sama ada cari nombor hadis, atau cari nombor masalah, atau cari nombor muka surat. Babu, qala al-muallif rahimahullah, babu ma ja'a fin nahi anil qira'ati fir ruku'. Bab yang telah datang ia pada menegahkan daripada membaca Quran dalam rukuk. Masalah 242. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, di dalam bab ini berbagai-bagai masalah dapat kepada kita insya-Allah. Ha, tu maksudnya kata ada banyak masalah kita nak bincangkan ini. Dengarlah hadisnya lebih dahulu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, begini bunyinya. Nombor hadis 95. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qassi wal mu'asfar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia akan orang laki-laki daripada memakai kain benang au katan kitan yang bercampur dengan sutera. Dia panggil qasi itu maknanya sutera campur, tapi banyak sutera. Dan menegak ia daripada memakai kain berceluk asfar, yakni celuk warna kuning. Jadi ada dua larangan di sini. Wa an takhattum az-zahab. Dan ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang lelaki daripada memakai cincin emas. Tiga. Bau siapa ke tajuk kita? Wa an qira'atil qur'ani fir ruku'. Dan ditegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang laki-laki, termasuklah perempuan dalam masalah ini, tak ada beza, daripada membaca Quran di dalam rukuk. Tajuk kita nahniyah. Larangan baca Quran dalam rukuk. Termasuk juga dalam sujud. Kata Abu Isa, kalau kata Abu Isa tu dialah tu, Imam Tirmizi lah, dia sendiri. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat dia bawa sini riwayat Ali. Ada riwayat lain, jalur lain daripada Ibnu Abbas. Dan bermula hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib itu ialah hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab al-libas.
Mana hadis kita ni dia panggil hadis sahih lah. Sebab apa? Sebab diriwayat oleh Imam Muslim dalam bab al-libas, bab pakaian. Maknanya ulama-ulama ni ada setengah di hadis ni dia letak dalam bab solat, sebab larangan baca Quran dalam solat. Ada ulama dia letak dalam bab pakaian sebab tiga pakaian yang tidak dibenarkan tadi. Masalah 3-4-3. Kita tengok pada masalah kita, masalah 3-4-3 apa jadi? Membaca Quran dalam rukuk sembahyang. Kita solat, waktu rukuk kita baca Quran. Kata Abu Isa. Dan seperti dalam hadis pada masalah 3-4-2 itulah perkataan ahlul ilmi, mana pandangan. Perkataan itu mana pandangan ahlul ilmi. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian. Nah, para pelajar tulis Nabi, orang yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia sahabat. Orang yang jumpa dengan sahabat nama dia tabi'in. Itu dia panggil rombongan golongan yang ketiga, sahabat tabi'in. Nah, orang yang jumpa dengan tabi'in nama dia atba'ut tabi'in. Lepas tu orang tak panggil lah, orang panggil golongan salafus salih. Gitulah lebih mudah istilah. Jadi menurut Imam Tirmizi, ramai di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum dan juga para tabi'in berpendapat makruh mereka itu akan membaca Fatihah atau ayat dalam rukuk. Dia kata makruh maknanya benda tak elok, benda tak comel. Kita ibadat ni nak comel, nak cantik, tiba-tiba pergi buat benda yang tidak cantik. Sebab apa tak cantik? Sebab Nabi larang. Tengok dalam hadis Ali ni, hadis Ibnu Abbas ni, larangan tu satu orang panggil satu level. Pakai baju sutra, pakai cincin emas, baca Quran dalam rukuk. Ya, jadi pada itulah ulama salah ni kalau kata makruh tu benda tak comel lah, benda tak molek, tak elok buat. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, syarah kepada hadis ni, pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu menunjukkan tegah larangan membaca Quran dalam rukuk dan sujud. Tak boleh baca dari rukuk sujud Quran. Jangan hidup belagu situ. Nah, dalam rukuk kita pun main wadduha walaili idza saja. Janganlah. Tak boleh tunjuk warak. Dan bahawasanya jawatan rukuk itu mengucap tasbih, maknanya tempat dia sini tempat ucap tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dan jawatan sujud itu pun mengucap tasbih dan doa. Bukan tempat baca Quran situ. Cuma tuan-tuan boleh tandalah, sekiranya ayat Quran berbentuk doa boleh kita baca. Tapi jangan niat baca Quran lah, kita niat doa. Contohnya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dengan kita niat berdoa boleh baca. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, ya Allah jadikan diri aku ni seorang yang jadikan solat dan zuriat aku, boleh baca. Apa saja yang berbentuk doa, kita niat doa ambil daripada ayat Quran, itu dibenarkan. Tapi kalau niat nak ngaji Quran tak boleh. Dan jika membaca seorang itu dalam rukuk atau dalam sujud akan lain dari Fatihah. Maknanya jangan baca Fatihah. Fatihah ada undang-undang lain. Maka hukumnya makruh. Hukum dia makruh. Dan tiada batal akan sembahyang. Tak batal sebab cuma ada larangan. Dan jika membaca ia akan Fatihah dalam rukuk, dalam sujud pergi baca Fatihah, maka terdapat dua wajah, dua pandangan bagi ashab kita, bagi ulama mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Bermula yang lebih asah. Imam Nawawi pilih ni pandangan yang lebih sahih daripada keduanya, bahawasanya seperti lain daripada Fatihah juga, maka makruh ia
dan tiada batal akan sembahyang. Dan satu wajah, satu pandangan lain pula kata apa? Haram batal sembahyang. Ha. Gitu monah di. Baca Fatihah sebab boleh batal solat nah. Ha. Kenapa? Kenapa Fatihah lain, baca surah lain, lain hukum? Sebab apa? Ini kita nak tahu ni. Boleh ingat? Pasal apa beza surah Fatihah dengan surah surah lain? Sebab rukun Fatihah kan rukun. Maknanya seolah-olah kita pindah satu rukun ke letak lain. Itu jadi persoalan. Tuan-tuan kena tanda itu. Kenapa marah kau Fatihah? Fatihah kan afdalus surah dalam Quran. Tiba-tiba pergi baca dalam rokok boleh batas mayan mengikut pandangan sebahagian ulama. Kita kata sebab bagi dianya awak telah memindahkan satu rukun di tempat lain. Ya, cuma kita kena ingatlah pindah rukun qauli tak sama dengan pindah rukun fi'li. Rukun fi'li pergi pindah rokok jadi sujud, batal terus. Tapi oleh kerana Fatihah ni dipanggil rukun qauli, cuma kita baca tak kena tempat, maka majoriti mengatakan makruh perbuatan itu, tak batal solat. Mana bila makruh tak patah, tak boleh baca lah. Gitulah kesimpulannya. Inilah di antara hujah para ulama mengatakan bahawa ibadat tak boleh reka sendiri. Ibadat tauqifi, tak boleh kita nak reka. Ibadat ni ittiba', kena ikut. Kalau dengan otak kita, Fatihah ni surah yang paling afdal. Surah yang paling baik dalam Quran. Tak boleh baca dia dalam rukuk dan sujud. Kenapa? Kalau kita kira dengan otak kita, berasa nak terkeng. Nah. Tapi bila kita balik kepada ittiba', lah. Nabi kita larang. Sebab apa dia larang? Dia bukan tempat baca Quran itu, di situ tempat tasbih dan tempat berdoa. Setiap tempat. Sama juga kalau kita nak tengok waktu, dari sudut waktu. Kita nak maya sunat lepas subuh, apa salah? Ibadat ke solat? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nabi larang. Habis cerita. Ini kita. Pasal itulah dia kata. Ibadat itu tak boleh direka. Ibadat itu tauqif. Mana kita kena ikut. Banyak perbincangan di sini. Menarik. Baiklah. Tengok kitab pula. Ini adalah dengan sengaja. Mana sengaja baca Fatihah. Dan jika terbaca ia dengan sebab lupa, tiada makruh. Terlupa. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa. Tak makruh. Batal apa tidaklah kalau tak makruh pun. Dan sama ada ia membaca itu dengan sengaja atau lupa, nasaya sujud sahwi di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah. Sebab apa sujud sahwi? Sebab dia pindah satu rukun di tempat lain. Cuma rukun ni rukun qauli, lebih ringan daripada kita pindah rukun fi'li. Kalau pindah rukun fi'li, batal. Pindah rukun qauli, tidak batal. Tapi dia kata sunat dijabarkan dengan sujud. Sujud apa? Dengan sujud sahwi. Sebab mazhab Syafi'i ini senang lah. Kita ada sujud sahwi, kita pun sujud sahwi lah kita. Jadi tuan-tuan kena ingat lah. Itu dia panggil perbincangan, perbahasan para ulama dalam masalah terlupa ataupun terpindah rukun dalam masalah ini. Dan telah disunatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan lainnya daripada ulama bahawa membaca dalam rukuk itu seperti yang kita dah baca baru ni, belajar baru ni, Subhana Rabbiyal Azim. Dan dalam sujud itu Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Itu riwayat yang sahih. Ada pun tambahan wa bihamdihi, ada khilaf ulama. Manakala orang yang baca, ada riwayat Abu Daud, ada tambahan wa bihamdihi. Tapi setengah ulama ni dia kata cukuplah setakat Subhana Rabbiyal A'la, kerana itu riwayat yang jelas. Kita kata masalah itu khilaf. Yang ada baca, yang tak baca pun tak apa. Dan diulang-ulang tiada satu daripada keduanya tiga kali. Itu sunatnya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim tiga kali. Dan dikumpul bersamanya barang yang datang dalam hadis daripada doa. Alhamdulillah.
di antara buku yang mudah tuan-tuan nak akses nak dapat sekarang, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni ana sudah usahakan terjemahannya dan penyebarannya secara luas di Malaysia dan juga di alam maya. Ya, tuan-tuan nak buku ni free, percuma. Kita boleh letak dalam handphone kita, mudah lah nak cari bacaan. Gi tengok orang sakit nak baca apa, gi tempat orang mati nak baca apa, gi tempat orang kahwin nak baca apa, ada di telefon. Tuan-tuan boleh ambil dalam web www.abuanasmadani.com. Tengok situ, cari Perisai Muslim. Akan keluar, pecek ya, masuk dalam telefon. Alhamdulillah, Allah Ta'ala permudahkan kita. Terpulanglah kepada kita sendiri nak beramal dengan sunnah ataupun tidak. Alhamdulillah. Jadi Tuan Imam Nawawi kata, eloknya selepas daripada kita baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, kita baca doa dalam rukuk. Subhana apa ni? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Bacalah ada ayat. Lain-lain lagi, subhanakallahumma bika Allahumma ufili. Ada banyak beberapa bacaan yang warid. Tulis dia kata yang warid, yang datang dalam hadis yang sahih, kita baca. Ada juga jemaah kata, saya apa ni, tak boleh nak baca, tak ingat. Belilah buku tu, foto stek besar tak tempat semaya tu. Mula-mula ni hapa tengok dulu, lama-lama ingatlah insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita pindah ke masalah 344. Masalah hukum pakai sutera. Hukum pakai sutera, apa hukum pakai sutera? Wahai saudaraku, dalam hadis pada masalah 342 itu ada menyebut haram memakai qasi. Qasi itu makna sutera. Apa ke qasi itu? Sutera ke apa tu? Dia panggil qasi. Al-jawab adalah pada tafsirnya itu bersalahan-salahan ulama padanya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, berbagai-bagai pandangan ulama. Setengah berkata, setengah ulama kata kain sutera yang datang dari negeri Syam. Dia kata qasi ni kain sutera hok mari daripada Syam. Dan kata setengah iaitu sutera yang diperbuat dalam satu tempat bernama qasi di negeri Mesir. Dan kata setengah sutera yang bercampur ketan, Arab kata ketan maknanya dia kain kapas dan lainnya. Kata Nawawi, Nawawi dia bawa pandangan-pandangan, lepas tu dia akan huraikan. Itu di antara kehebatan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini qasi, jika adalah sutranya lebih banyak daripada katannya, maka ialah ditegah memakainya akan sebagai tegahan haram. Kita tengok berapa peratus sutera dengan dia panggil apa ni, kapah, mana banyak. Kalau banyak kapah, sutera sikit, guna jadi. Kalau sutera banyak, kapah sikit, haram. Dan jika kurang daripada katannya, maka ditegah makainya sebagai tegahan makruh campur. Macam baju sutera laki-laki duk pakai sekarang ni, kena tengok dia punya peratus mana banyak. Kalau banyak plastik ya, naik nailon daripada sutera, boleh pakai. Itu pun makruh. Tapi kalau banyak dia, haram. Jangan duk main. Pengalaman anak pergi ke China, dipaksa bawa pelancong ni, dia ada tempat pelancong yang dia wajib pergi. Di antara tempat wajib pergi, tempat jual ubat tu. Hak pergi dah ke Beijing, dah tahu cerita-cerita kena tipu ke China ni. Dah. Hak jual ubat. Oh, pegang besi panah berasak, serok. Cuma ubat dia siah lalu. Ay, kata magic mah, lebih pada Nabi Isa. So, nah ni dia punya tangan, dia bisa. Lepas tu kita kajak ke orang kita, terang, pergi, nak tahu. Berasak klik. Jadi, tempat, salah satu tempat kena pergi Zerah, kena pergi melawak, sutera. Kilai sutera. Tengok ulat dia tu. Dia cakap, oi belilah pakcik, orang Malaysia beli belakang laki-laki perempuan yang kaya cadar ni. Kata nak beli warna, nak pakai. Kalau betul-betul lah orang Malaysia pergi beli kain cadar yang suteranya itu solid ni, haram pakai. Jangan pakai. Kalau orang perempuan tak apa dia pakai. Perhiasan dia, orang perempuan ni pakai sutera boleh. Pakai apa lagi, pakai emas boleh. Dia nak pakai apa-apa pun, hak patuh syariah dibenarkan. Nah, kita orang lelaki-lelaki ni tak boleh makan banyak.
mah tak boleh pakai, sutera tak boleh pakai, tapi ada benda layak dia boleh. Ni. Ha. Ini kita tak sebutlah. Marah demo tak ada pasal dah. Ha. Tepuk kota yang adanya. Berapa hari hak cukup kota? Kota buah ramah, kota sungguh tak guna-guna, tak ada. Tak apalah. Sekiranya pun ambil semangat gitulah. Baik. Nah, jadi Imam Nawawi kata kalau sutera lebih banyak daripada katan haram. Kalau sikit makruh. Tapi kalau hok setengah hok kedah pasar malam ni baju ditulis sutera tapi sutera hok tak tahu apa boleh siapa dah tu tak ada masalah boleh pakailah. Baik, kita berpindah ke masalah 344. Sutera apa hukum memakainya? Wahai saudaraku, dalam hadis pada masalah 342 itu ada menyebutkan haram memakai qasiyah. Sudah jawab. Masalah 345 pula, pindah ke bawah. Dia panggil mu'asfar. Mu'asfar, kain celup kuning. Kain celup, dia celup warna, alah ke kuning, merah gitu. Berapa dia hukum? Ha, ni. Payah juga ni. Wahai saudaraku, dalam hadis pada masalah 342 itu menyebutkan mu'asfar, yakni kain berceluk dengan pencelup kuning. Adakah harus memakainya bagi laki-laki atau haram? Nah, kalau tak boleh pakai baju kuning, baju apa yang kita boleh pakai? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan telah bersalah-salahan ulama, berbeza pandangan ulama pada kain berceluk kuning. Maka mengharuskan dia oleh jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripadanya dipanggil atba'ut tabi'in di kalangan ulama. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik. Maknanya boleh kita pakai kain warna kuning. Tetapinya berkata orang lain yang lebih afdal daripadanya bahawa harus memakai akan dia di rumah dan di halamannya. Mana baju kuning ni baju menimbulkan nampak apa dia panggil yulfitun nazar, orang tengok macam celak gitu, oh janguk dia. Ha, jadi pasal tu dia kata hok kata harus tadi elok kita pakai rumah ya. Pakai wak nebah-nebah depan tangga boleh. Tapi kalau nak pergi ke masjid, nak pergi ke tempat agama tak usah pakai. Ini pandanganlah. Dan dimakruhkan dia memakai dalam perkumpulan orang dan di pasar-pasar dan seumpamanya. Manakala lagi tempat orang ramai tak sepakat. Dan kata sekumpulan daripada ulama ialah makruh itu akan sebagai makruh tanzih. Mana makruh yang kecil lah. Tak elok pakai, tapi kalau pakai tak ada masalah. Itu dipanggil makruh. Dia makruh ada dua. Satu dipanggil makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Makruh tahrim tak boleh pakai sebab dia lebih hampir kepada haram. Kalau kata tanzih, makruh, elok tinggal. Itu lain. Kalau tahrim, wajib tinggal. Dia beza di antara tahrim dengan tahrim dengan tanzih. Kita kena belajar istilah fiqh tu. Dan telah menanggung mereka itu akan tegah atas ini kerana bahawasanya sabit ia, bahawasanya Nabi SAW memakai ia akan pakaian warna merah. Cuma ada perbahasan di sini. Tengok anda. Dan tersebut dalam as-sahihain ini, dalam pada Bukhari Muslim, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup ia dengan kuning. Hadis sahih ni dari Ibnu Umar, dia kata ada baju Nabi orang celup warna kuning. Kenapa celup-celup ni? Sebab zaman Nabi tu orang ambil kapas dia proses gitu ya. Ataupun dia ambil apa ni bulula buat baju, lepas tu dia celup lah warna. Sebab tu dia banyak celup. Pak kita ni kaya mari warna gitu dah, orang celup dah. Kita ni kalau moga beli kedai ni kak, tak tahu pun orang celup warna. Tak. Pasal tu setengah kaya tu warna-warni ke ada. Ha, gilah belajar tengok sekali tempat orang apa ni celup kain ni macam mana. Nah, itu dia panggil ini wak embayan. Maka ada Nabi, cuma ada perbahasan kata Nabi tak suka kalau warna merah tu merah nyela dia panggil. Merah nyela ni merah orang panggil merah nyala kalau kita kak. Kalau dia jalan atau lembu hamba. Tidak lembu hok mai ni, mai lopak dengan lembu ni. Dia kain merah dia marah. Kain merah. Ha. Dia tak kuning pun kuning hok silau tu dah.
Eloknya dicampur. Maknanya biasanya kalau baju merah hak Nabi pakai, dia ada jalur. Mana tidak solid merah gitu. Wallahu alam, perbahasannya panjang. Nah, jadi kita cari warna-warna lain lah. Hak tidak Nabi, hak Nabi tak suka pakai lebih baik. Cuma Nabi kita pakai menunjukkan harus. Sebab itulah ulama kata makruh, tapi makruh tanzih. Mana makruh elok tinggal. Kalau kata makruh tahrim, wajib tinggal. Nah, itu lain. Nah, alhamdulillah. Tamaklah kita. Isu yang ketiga dalam bab pakaian, masalah cincin emas dan memakainya. Ingat molek ni, ada sebahagian orang kita ni, orang Islam, tak kira lah Melayu ke Arab ke, pakai cincin emas, laki-laki, lah. Wahai saudaraku, dengan hadis yang telah disebut dalam masalah ini, hadis 95 ataupun hadis di masalah 342 itu, telah diketahui akan tegah larangan memakai cincin emas itu sebagai tegahan yang haram. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Wanita pakailah. Itu pakaian dia. Tidak masalah. Muslimat dipersilakan pakai. Muslimin lah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, telah ijma' muslimun, ijma' mana sepakat ulama Islam, di atas harus bagi wanita perempuan-perempuan itu memakai cincin emas, dan telah ijma' mereka itu emas haram memakainya bagi laki-laki. Baru ni ada timbul isu. Satu masa dulu ada isu, adalah ulama semasa ni mengatakan haram perempuan pakai emas. Jadi alhamdulillah, ramai di kalangan ulama al-mu'asirin rok balik atas pandangan tersebut, kerana sudah jelas di kalangan ulama Islam ni bahawa wanita harus boleh dia pakai cincin mah, gelang mah, apa mah boleh berlaku. Kita orang laki-laki ni, ada laki-laki boleh pakai emas, ada. Gapo dia boleh pakai? Ni popok ni boleh hak pakai belaka dah ni. Warga mah boleh pakai. Ni boleh pakai ni warga mah ni. Kita tak boleh lagi, moga tak ikut umur lagi. Satu lagi boleh. Dia panggil apa ni? Gigi mah. Wallahu a'lam lah. Yang pentingnya dunia orang tak pakai belaka dah. Orang pakai gigi plastik dah. Mudah nak basuh. Baik. Allahu akbar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, telah ijma' kaum muslimin, wanita harus boleh pakai emas, laki-laki haram, kecuali satu riwayat, satu hikayat, satu pandangan yang dinukilkan daripada Abi Bakar bin Muhammad bin Umar bin Muhammad ibn Hazim. Dia panggil Abu Bakar ibn Hazmin, Abu Muhammad ibn Hazim, bahawasanya mengharuh ia akan dia. Oh, dia kata boleh laki-laki pakai emas. Tapi pandangan dia itu ganjil lah nak bandingkan majoriti. Tak sudah ambil lah tu. Dan daripada setengah ulama, bahkan bahawasanya makruh saja dan tiada haram. Ada juga orang kata makruh. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan bermula nakal dua-dua ini batil. Hak kata makruh, hak kata harus itu batil dua-dua. Batal belaka. Maka orang yang mengatakan harus atau makruh itu didatangkan hujah dengan ini. Segala hadis yang disebutkan dia oleh Imam Muslim dan lainnya, serta ijma' dahulu daripadanya atas haramnya baginya, serta sabda Nabi SAW tentang emas dan sutera itu, Nabi kata, inna hazaini haramun ala zukuri ummati hillul li'inasiha. Nabi jelas dalam hadis. Dua ni, emas dengan sutera, haram bagi umat aku, lelaki, halal bagi wanita. Tapi kita nak kemah lagi macam mana? Nak kata boleh lagi, jangan. Tiliklah keterangan apa ni, nantilah keterangan sutera dan emas, insyaAllah dibentangkan dia secara panjang lebar dalam abwabul libas, dalam bab tentang pakaian, dengan panjang lebar
Kita kata Allahumma atil umrana, ya Allah panjangkan umur kami, berilah kepada kami kesihatan sehingga dapat kita khatam kitab ini insyaAllah. Ini baru jilid yang kedua, kitab ni ada 24 jilid, agak-agak 20 tahun lagi. Sahabat saya Datuk Samsudi, dia baca kitab ni waktu anak duduk Madinah lagi, tahun 90-an. Paklo ni tak khatam lagi. Ha, 20 tahun dah dia baca. Tak apalah, yang pentingnya kita belajar setakat mana yang kita sempat. Biiznillahi azza wa jalla. Kalau tak ada, minta maaf. Kalau sempat, kita baca. Ha, yang penting ilmu itu berjalan. Alhamdulillah. Jadi masalah mas sekarang ini masalah yang agak perlu kepada penelitian lah. Sebab ada setengah pena-pena kita ni terlalu longgar. Dia kata mas sudah diukir, jadi cincin ke, jadi gelang ke, jadi apa, dia sudah keluar daripada bentuk emas biasa. Jadi bebas nak jual cara butai, boleh nak jual cara online, boleh nak jual cara apa. Dia kata sudah tidak ada lagi sifat emas. Jadi banyaklah yang diluluskan, tapi ramai lagi asatizah kita mempertahankan emas tetap emas lah, walaupun diukir, walaupun dibuat perhiasan. Dan itulah kita sendirinya ambil sikap warak lah. Tak tahu seduduk hari lah benda hok mudah-mudah. Lah ni masalah orang suka jual mah dengan atas talian. Ha, panjang pula perbahasan ni, kita tunggu waktu dalam perbahasan lain insyaAllah. Jual atas talian, jual kot internet, tak ada pegang pun mas. Macam mana kita nak kata jual mah? Dia, mah ni dia syarat dia, ya dan biar dia kena terima selalu. Khabat dia panggil, kena ambil. Ha, mislam bi mislin, bayar dia tu, tukar dia sama. Jadi banyak dia punya tawabit yang perlu diperbahaskan. Jadi alhamdulillah, oleh kerana setiap orang itu ada panel syariah, maka kita kata dia bertanggungjawab depan Allah. Mana panel yang meluluskan, awak tanggungjawab depan Tuhan esok. Apa jadi dengan hukum yang dikeluarkan? Patutlah kalau orang kata kita nak beli emas cara ni, kata ada panel, dia kata ada. Dia kalau rasa nak kan, sandar ke dia. Kita tanya ustaz-ustaz hok ketak sikit ni, payah nak beli. Baiklah. Kita masuk kepada bab satu bab lagi lah. Kalau tidak, lagi lama. Hok ni pun sudah berapa tahun nak khatam. Babu fi ma ja'a fi man la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Bab yang ke masalah 347. Bab yang telah datang ia pada mereka yang tiada membetulkan tulang belakangnya pada rokok dan sujud. Ya, waktu rokok tonggeh gitu, tak sama gini. Waktu sujud pun tak sama. Jadi hadis ini nak menjelaskan kepada kita tentang kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan betul dia punya rokok dengan sujud. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, ini bahasa orang tua ni beraluh. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah pada bab ini membicarakan hukum i'tidal. Hukum i'tidal itu satu rukun daripada rukun sembahyang, dan iaitu membetulkan dan memberi tegak akan tulang belakang manakala bangun daripada rukuk dan sujud. Yakni duduk antara dua sujud. Jadi kita kena betul molek. Sami Allah liman hamidah, bangun molek caca. Maka telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadisnya begini bunyinya. Ha, tengok hadis nombor 96. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya telah sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu, yakni sulbahu fi ruku'i was-sujud, tiada memadai dan tiada sah oleh sembahyang yang tiada membetulkan memberi lurus pada sembahyang itu oleh orang laki-laki, termasuklah wanita pun. Yang kata wanita kata boleh bengkok lah, sama aja. Ia ni akan tulang belakangnya
serta tumakninahnya pada rukuk dan sujud. Apa makna? Makna bila kita rukuk, Allahu Akbar, biar betul belakang tu. Kena ada tumakninah. Subhana rabbiyal azim. Jangan kata Allahu Akbar, serop, yuk naik lalu. Ah. Itu tak boleh lah gitu. Dia ada kena ada tumakninah. Sujud sama juga. Allahu Akbar, biar rapat muka dari atas tantai, biar ada tumakninah baru naik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Syaiban dan Anas dan Abi Hurairah dan Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu anhum. Katanya bermula hadis Abi Mas'ud, ini hadisun hasan lagi sahih, wahwa sahih, hadis ini sahih. Masalah 348. I'tidal dan duduk antara dua sujud, apa hukumnya? Dua sekali. I'tidal dan duduk antara dua sujud, apa hukum? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan bermula amal atas hadis dalam masalah ini di sisi ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum dan para tabi'in yang datang kemudian kepada mereka. Semuanya pegang dengan hadis. Memandang mereka itu akan membetulkan oleh laki-laki akan tulang belakangnya pada rukuk dan sujud, yakni i'tidal dan duduk antara sujud, wajib tuma'ninah. Kata Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, barang siapa tiada membetulkan tulang belakangnya pada rukuk dan sujud, maka sembahyang itu batal kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tegah molek. Dalam mazhab Syafi'i ini, Hambali di antara mazhab yang cukup beralus dalam bab solat ni. Dia tak mau belorak, tak mau duduk, tak ada, mesti ada tumakninah. Comel. 349. Masalah i'tidal itu wajibkah? Timbul hukum pula. I'tidal itu wajib. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan tiada memadai akan orang yang sembahyang yang kuasa ia kuasa berdiri, bahawa ia i'tidal dengan betulnya apabila ia mengangkat kepalanya daripada rukuk dengan ketiadaan ia berdiri betul i'tidal. Tak boleh. Bagi orang yang kuasa mesti tegak. Sami Allah liman hamidah. Apabila ada ia daripada mereka yang kuasa atas berdiri, dan barang yang ada ia daripada berdiri ketiadaan i'tidal, tiada memadai. Orang boleh berdiri tapi dia tak bangun. Dia bangun sekejap, Allahu Akbar, duduk balik. Lah. Tidak sah salat dia. Jadi kita kena jelas. Kalau tidak, dia main-main ya semaya. Tunggu tanggok, kata orang. Semaya tunggu tanggok. Pagu ayam. Lah. 349, i'tidal itu wajib ke sunat? Wajib ke sunat. Sebut dah tadi. 350 pula. 350. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam dan jikalau mengangkat seorang akan kepalanya daripada rukuk, maka syok ia akan sempurna i'tidalnya. Dia, ya kita bangun dah hari tapi kita syok. Aku ni betul kau ke separuh ya bangun tadi? Apa jadi? Kemudian langsung ia sujud. Dia syok tapi dia turun juga. Patut dia naik betul lah. Ataupun belum sempurna i'tidal, tiba-tiba terturun sujud. Dia tahu dah tak? Tahu dah dia naik tak apa? Turun pun sujud. Apa jadi? Nasyaya mengulang ia akan i'tidal, maka bangunlah ia berdiri betul. Dia kena bangun ulang balik i'tidal tu. Sebab dia tinggal rukun. Dan tiada terbilang sujudnya hingga i'tidal ia dahulu daripadanya. Kalau dia turun sujud pun sujud tak jadi sebab dia tinggal satu rukun. Kita jam, kita lompat kepada rukun lain tanpa sebab. Dan jika tiada i'tidal juga ia bahkan dilangsungkan sembahyangnya, nasyaya tiada terbilang rakaat itu daripada sembahyang. Contohnya kita ni, kita tak naik mula tapi kita pakai ikut straight, maka kita batalkan, cancelkan rakaat tadi. Kena tambah satu rakaat lagi.
Itu maksud dia kena tambah satu rakaat lagi. Masalah 351. I'tidal tertegah memperbuatnya oleh kerana datang penyakit, apa hukumnya? Allah. Kita ni ada sleep, orang panggil sleep disc. Ya, penyakit belakang ni. Tengah rokok tu bila nak bangun tak boleh. Kakak. Ah, sudah. Nak betul naik i'tidal tak boleh. Kalau naik juga memang sakit. Alah, mana nak buat? Bagus je kan. Kitab kita dia bahas apa. Andaian-andaian tu banyak supaya kita senang nak buat kira. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jikalau bangun seorang daripada rukuknya, tiba-tiba datang satu penyakit menegahkannya untuk membetulkan tulang belakang. Tadilah orang penyakit selidih ni. Penyakit tulang belakang. Ia ni i'tidal. Dan langsung ia sujud, nasaya memadai ia daripadanya. Dah dia sakit, nak paksa apa? Kalau paksa juga, ai, berat kita. Tak larat dia. Betul tak? Jadi kita, contohnya dia boleh bangun separuh. Sami Allah, nak sampai liman hamidah, perkataan tak lagi, sakit dah. Nak turun lalu. Itu dibenarkan. Dimaafkan. Banyak kisah ni. Orang-orang sakit belakang. Dan sahlah rakaat tu. Kerana bahawasanya ia daripada orang yang kuasa atas i'tidal, kerana ia bukan daripada orang yang kuasa atas i'tidal, dia termasuk di kalangan orang yang uzur, diberi keuzuran. Sebab dia sakit, kita kata syafakallah, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit tuan. Tetapi, menarik juga ni. Tetapi jika hilang penyakit itu daripadanya, dahulu daripada sujud, kita nak betul saat ni, sakit pula. Sakit sungguh tu, nyonya kata orang. Tiba-tiba dia punya kak, ila. Hah, lagu mana? Kita nak terus sujud dah, kena naik mula. Kona balik mula ke atas. Sebab kita mampu buat. Yang dia kata ni. Tetapi, jika hilang penyakit itu daripadanya, dahulu daripada sujud, maka sujud dia. Ada tak ira, tak sakit pun pakai tahu juga. Maka wajib atasnya mengulang i'tidal, kerana bahawasanya meninggal ia akan berdiri semuanya dengan sebab masuknya pada amal sujud yang menegahkan dia hingga jadi ia kuasa atas i'tidal. Manakala kita dah sujud dah, tak payah naik lah, tak lagi, sebab kita tukar dah. Cuma kita ilghakan rekaat tu, batalkan, cancelkan bilangan rekaat tu, tambah satu rekaat lagi. Bukan tambah lah, cukup satu rekaat lagi. Sebab yang rekaat tadi tak jadi. Sebab apa? Sebab tidak ada i'tidal. Dan jika hilang penyakit itu kemudian daripada telah ia sujud, tiada apa satu padanya. Masya Allah, tabarakallah. Contohlah kita kata, kita sakit ni, sakit. Menonya sakit. Kita pun terus sujud. Duk alai sujud tu bunyi kak. Biasa kak ni dia masuk mula. Tulai tu masuk dalam tu. Tak sakit. Apa jadi? Maka dimaafkanlah. Sebab waktu dia turun tadi, dalam keadaan darurat, dan dia telah sempurnakan rukun yang berikutnya ketika darurat, maka tak ada apa satu, maknanya tak perlu lagi kita tambah semula i'tidal, tambah semula satu rakaat, bahkan mengerjakan barang yang kehadapan juga. Teruskan solat. Cuma macam mana kita nak nilai? Macam mana kita nak nilai? Sakit berhenti masa mana? Jadi orang sakit tu ya boleh tahu. Kita pun tahu. Ada waktunya sakit. Tiba-tiba dia hilang ya. Kak bunyi tu hilang. Berlaku juga belakang kita. Jadi alhamdulillah, sebab apa? Sebab apa bila hilang sakit tu dalam sujud dah, sudah sujud dah baru hilang sakit, beza dengan hilang sebelum sujud. Yang tu kena ganti, yang ni tak payah ganti. Sebab kita sudah berpindah pada rukun lain dengan izin. Kita berpindah pada rukun sujud ini dengan izin syarak, sebab waktu tu memang kita tak larat nak bangun. Dibenarkanlah, alhamdulillah. Dan jika diperbuatnya maka atas sujud sahwi,
Kalau dia naik juga tambah, maka orang itu kena sujud sawi, kerana bahawasanya menambah ia pada sembahyangnya akan barang yang tiada dituntut atasnya. Benda tak tuntut dah, awak dibebas dah. Kenapa lagi tambah pulanya? Cuma biasanya kalau jadi macam ni kes, dia panggil timbul kecelaruan. Nah, bila kita celaru, kita rasa tak yakin, tambah. Jadi bila nak tambah, nak selesai masalah, sujud sawi. Nah, selesailah kita dua hadis malam ni. Dua ke tiga hadis lah kita. Hadis 95, 96. InsyaAllah hadis 97 ni hadis bacaan. Kalau kita masuk, dia jadi panjang. Babu ma yaqulu ar-rajulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Bab bacaan i'tidal. Bila kita i'tidal, apa yang kita nak baca? InsyaAllah lah kita sambung dalam siri yang akan datang. Kalau boleh tuan-tuan bawa kitab ni sekali dengan kitab Perisai Muslim. Download sejak Perisai Muslim, sebab kita nak tengok bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting bagi kita untuk apa? Untuk mengulang kaji, menambahkan bacaan-bacaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menambahkan aset saham akhirat dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Masalah 3952 hadis 97. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.